Silakan bergabung dengan kami di sini. Manager Marketing Kalidada Group, silakan. Selamat pagi, semangat pagi bagi seluruh teman-teman marketing yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di acara Product Knowledge NUP Saphira Garden pada hari ini. Langsung saja, setelah sukses dengan NUP Saphira Juanda kemarin yang terjual sekitar 50 unit dalam waktu hanya 1 bulan, proyek kami yang satunya yaitu Saphira Garden juga akan mengikuti program NUP yang pastinya promo-promonya tidak kalah dengan Saphira Juanda. Nah, ini yang perlu saya tekankan berkali-kali ya, meskipun teman-teman marketing sudah banyak tahu, tapi saya ingin menjelaskan lagi bahwa produk-produk Kalidana ini merupakan produk yang sangat berkualitas. Bisa dilihat dari bangunannya, kita menggunakan material-material yang memang sangat berkualitas dan tidak diragukan lagi spek materialnya. Yang kedua adalah model rumah mengikuti tren pasar. Jadi model rumah di Kalidana ini tidak ketinggalan zaman. Kita selalu update desain mengikuti dengan tahun yang terbaru. Jadi tidak kalah dengan produk-produk developer besar seperti Papuan dan Citraland. Jadi model rumah kita ini sangat up to date. Yang ketiga, legalitas. Ini adalah aspek paling penting bagi Kalidana, karena Kalidana Group ini selalu ingin menjaga kepercayaan dari masing-masing konsumennya. Kita tidak ingin marketing jual rumah tapi aspek legalitasnya tidak lengkap. Nah, di Kalidana Group jangan khawatir, setiap persyaratan yang disyaratkan oleh pemerintah sudah kita penuhi. Jadi mulai dari izin lokasi, site plan, sampai sertifikat split, sampai IMB percovering, semua sudah ready. Jadi tidak perlu khawatir lagi dengan legalitasnya. Dan yang keempat, proyek di Kalidana Group selalu dilengkapi dengan fasum yang ideal. Jadi kita tidak hanya jual konsep, kita jual konsep dan memang kenyataannya gate-nya dan fasumnya, infrastruktur jalan, semua sudah terbangun dengan baik. Nah, ini adalah lokasi bagi marketing yang baru gabung. Ini adalah lokasi dari Saphira Garden. Cukup strategis ya, hanya 3 menit dari exit tol Sidoarjo. Ini adalah exit tol Sidoarjo yang dari arah Surabaya. Turun dari exit tol ada Rumah Sakit Delta Surya. Kemudian lurus akan ketemu bundaran Stadion Gelora Delta. Itu Bapak Ibu bisa belok kanan, masuk ke perumahan Taman Pinang. Setelah masuk Taman Pinang lurus, lurus notok. Nanti ada pertigaan yang kalau ke kiri ini ke flyover Larangan. Nah, Saphira Garden, jadi ketika ada pertigaan masjid di sini nanti belok kanan. Setelah belok kanan mengikuti jalan, kemudian belok, kemudian nanti di kanan kiri ada perumahan King Saphira. Saphira Garden tidak jauh dari situ. Jadi setelah melewati jembatan di kiri jalan, sampailah kita di Saphira Garden. Nah, kendala yang biasanya disampaikan marketing adalah jembatan ini ya. Jembatan ini pada keadaan saat ini memang kita masih jalannya hanya satu jalur, jadi gantian. Tapi ada berita bagus bahwa nanti dari pemerintah karena adanya pelebaran tol, ada kaki-kaki jembatan ini nanti kena pelebaran. Jadi akan ada, pemerintah akan melebarkan ini menjadi 11 meter. Jadi tidak perlu satu jalur lagi. Nah, itu untuk realisasinya paling lambat sekitar awal tahun 2018. Nanti kita akan coba bantu untuk pasang umbul-umbul atau billboard bahwa memang ketika pengantaran user ke lokasi bahwa jembatan ini memang akan memang akan dilebarkan. Nah, ini adalah site plan yang dijual dalam program NUP. Ada 3 klaster. Yang pertama klaster Royal Garden. Yang kedua klaster Bavaria, klaster Pravda, dan juga Main Road. Main Road. Ini di Sepan ini ada beberapa blok yang kita tutup di garis hitam, ini tidak dijual. Nanti promo dan sistematikanya akan saya bahas di slide berikutnya. Ini site plan, kan ada warna putih, ada warna kuning, ada yang ada titiknya. Yang ada titiknya ini adalah kafe-kafe yang sudah terjual. Sedangkan yang warna kuning ini adalah kafling-kafling yang cicilan DP-nya hanya bisa dibayar 2 kali. Jadi kita sangat membantu marketing supaya tidak bingung mana ya ini rumah yang bisa dicicil DP panjang dan cicil DP pendek. Nah, kalau cicil DP 2 kali dengan warna kuning dan yang warna putih-putih ini cicilannya bisa DP panjang.
Nextnya. Nah ini Safira Garden itu lokasinya sangat strategis, terletak dengan fasilitas umum hanya 3 menit dari eksit tol Sidoarjo, dekat dengan rumah sakit, dekat dengan GOR, dekat dengan beberapa mall yaitu Sun City dan Depo Mall. Terus prospek Safira Garden ke depan ini juga sangat bagus. Di sana kita akan bangun komersial area dan juga apartemen. Di sini juga sudah beroperasi sekolah internasional Al-Azhar yang di Jawa Timur hanya ada 2, di Surabaya dan di Sidoarjo. Di Sidoarjo adalah lokasinya di Safira Garden. Jadi ini bisa dijadikan untuk sebagai selling point bagi buyer. Terus dilengkapi dengan fasilitas umum seperti jogging track, kolam renang, lapangan bulu tangkis seperti yang sudah dilihat di video tadi. Terus row jalannya juga sangat lebar. Jadi row gate depannya itu sangat lebar sekali. Jadi ini merupakan, kalau bisa dibilang, memang perumahan premium ya. Di row jalan akses setiap klasternya juga kita minimal 9 meter. Jadi itu kalau mobil ada parkir di depan rumah kanan-kiri, tetap jika ada mobil yang lewat, jika masih ada space leluasa untuk dilalui. Nah ini adalah sekolah Al-Azhar yang ada di Safira Garden. Saat ini sudah beroperasi, sudah banyak muridnya. Ini adalah murid-murid Al-Azhar. Ini beberapa buyer kami juga ada yang anaknya di sekolahin di situ. Ini adalah promo khusus NUP. Jadi ada seperti yang disampaikan oleh Mbak Putri tadi, ada KPR pasti ACC, DP 5%, free BPLTB, cicilan DP-nya 2 jutaan dan cashback 250 juta. Ini yang perlu ditekankan lagi pada teman-teman marketing, KPR pasti ACC ini enggak semua orang asal aja di ACC. Ini juga ada syarat ketentuannya. Jadi selama orang itu tidak BI checking dan tidak mengalami penurunan limit yang sangat besar, itu pasti di cover sama bank. Karena ketika ada program KPR pasti ACC ini, kita developer melakukan buyback. Jadi bank itu melihat developernya. Jadi bank itu tidak melihat lagi bagaimana kemampuan bayarnya, tapi reputasi developernya. Dan Kalidana Group merupakan salah satu developer yang dipercaya oleh bank untuk bisa membuyback cicilan dari user-user tersebut. Jadi perlu diingat sekali lagi ya, kalau memang user tersebut ada TUM atau penurunan limit yang sangat banyak, mungkin hampir 50%, itu pasti tidak di ACC. Tapi kalau turun limitnya cuma 20-50, itu biasanya bank masih mau ACC. Nah ini adalah mekanismenya. Jadi Safira Juanda Resort kemarin NUP-nya kan 5 juta dengan pencapaian 50 unit. Safira Garden hanya 1 juta. Jadi untuk rumah di bawah, harga rumah di bawah 1M itu hanya 1 juta, dan untuk rumah 2 lantai atau di atas 1 miliar itu hanya 5 juta. Jadi sangat ringan sekali dibandingkan dengan Safira Juanda yang 5 juta dan 10 juta. Jadi saya harap dengan adanya NUP ini, marketing dapat mengumpulkan buyer sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua, jika usernya sudah mau ambil NUP, diberi kesempatan untuk memilih 3 alternatif blok. Jadi bukan coupling ya. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan di sarapan ada 3 cluster. Sebagai contoh, ya D10, D9, D4. Jadi nggak pakai nomor. Jadi apabila pilihan bloknya nggak ada di D4 sold, ya diarahkan ke D9, diarahkan ke D10. Dan satu lagi, customer diharuskan memilih satu alternatif unit di cluster A atau cluster Pravda di blok A. Jadi terserah mau di blok E ada 2 pilihan atau di blok E ada 1 pilihan, pokoknya diharuskan dari 3 alternatif tersebut satu di blok E. Ini not refundable karena alasan apapun. Sudah tahu ya semua tentang NUP. Jadi urutan pemilihan unit nanti berdasarkan jam transfer. Jadi semakin cepat dia transfer NUP, maka dia akan berkesempatan memilih unitnya terlebih dahulu. Sama agent marketing tidak boleh titip, pembelinya titip ke marketing terus ditransfer ke developer, nggak boleh. Jadi harus usernya sendiri, dan data-datanya minimal 3 hari sejak transfer NUP harus sudah dilengkapi ke developer. Nanti setelah data-datanya sudah lengkap, developer baru akan mengeluarkan undangan untuk unit. Nah, ini juga yang harus ditekankan ya. Jadi NUP 1 juta itu pada saat pilih unit yang hanya berjangka waktu 3 minggu. Jadi pilih unit kita tanggal 8 April itu harus sudah melunasi sisa DP pertama. Jadi dikurangi dengan NUP-nya nanti.
Covering warna kuning menunjukkan cicilan DP 2 kali dan putih cicilan DP 6 kali. Ini klaster Blok F, Royal Garden. Kebanyakan rumahnya sudah hampir, bahkan semua sudah ready stock. Dalesia, Fanda,